Saya biasa berbagi mendatangi mereka di kampung-kampung. Hari ini saya sengaja berbagi di pinggir jalan raya. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya yang supir-supir becak yang lain, abang-abang becak itu juga memperoleh di wilayah yang lain. Tapi nyatanya tadi yang datang yang mencari bantuan dari saya beras dan uang itu luar biasa. Ini justru memberikan keprihatinan bagi kita semua bahwa di saat pandemi ini rakyat benar-benar susah. Rakyat sampai mau mengemis seperti itu, berdesak-desakan, nggak mikir pandemi, luar biasa. Itu satu wujud bahwa mereka sangat-sangat membutuhkan untuk makan, untuk biaya hidup mereka. Itu salah satu wujud. Makanya tadi saya berhentikan langsung, saya sampai berputar, saya berlari-lari, disuruh supaya mereka jaga jarak. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap seperti itu. Jadi besok saya tidak akan berbagi lagi di tengah jalan, tapi saya akan mendatangi mereka kembali. Ya, anak-anak saya sengaja saya ajak supaya kalau saya meninggal nanti mereka bisa meneruskan apa yang sudah saya perbuat. Mereka harus tetap melanjutkan berbagi seperti ayahnya. Itu yang saya harapkan dari anak-anak saya tadi. Saya juga kan.